topiknya yang sangat menarik sebab Coach Bamjai pun dah turun banyak kg. Okey, jadi saya tak perlulah nak cerita-cerita sebab saya baru 25 kg. Saya kena buat lagi 15 kali turun sekilo tu. Ha, jadi Coach Bamjai dah banyak pengalaman. Saya pun tercengang-cengang juga. Saya tak pandai apa maksud kudua hasanah apa semua. Tadi saya Google, saya tengok. Oh, baru saya faham. Tapi untuk lebihkan kita faham, kita dengar perkongsian daripada Coach Bamjai. Silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Semua baik. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, buat pengetahuan semua, saya kali kedua sharing kat OBC ni, tapi kali pertama dulu saya sharing pada 30 hari bulan 6, okey. Tajuk dia ialah senangnya lahir nak turunkan berat badan, okay. Tapi waktu tu saya kali pertama tu memang rasa penuh debaran, okay. Kemudian rasa seram sejuk dan waktu tu memang persediaan tu kurang sikit lah. Ada bunyi kapal terbang lalu dan sebagainya, okay. Terima kasih yang menulis di ruangan chat, eh. Okay, terima kasih berapa orang sejak saya tengok berapa orang yang masuk ini. Okay, terima kasih 205 orang yang dah masuk pada hari ini. Okay, saya bersiaran di Kampung Kampung Merbau, Sempak, Sungai Buloh, dekat rumah mak mertua saya. Okay, jadi boleh tak sebelum kita mulakan tajuk kita ni, boleh tak anda type di ruangan chat daripada mana anda berada? Okay, daripada mana anda berada ataupun di mana anda berada di sekarang? Macam saya, Bamjai sekarang dekat Kampung Merbau, Sempak. Anda di mana? Okay, alhamdulillah, Sepang ada, Shah Alam ada. Wow. Ya, Bamjai idola. Okay. Kajang, okay. Zam, Batang Kali, Ampang, okay. Johor, Gemas, Setiawangsa, Tapah, Bukit Antarabangsa. Wow, Miri, Sarawak, ada Keningau, Sabah. Alhamdulillah, masya-Allah, rakan masya-Allah, tabarakallah. Kita berjiran Bamjai. Allahuakbar, banyaknya. Okay, Melaka, okay, Rauh, Bangi, Kampung Subang, Kampung Subang dekat dengan saya. Saya Kampung Melayu Subang, eh. Saya rumah saya dekat Kampung Melayu Subang. Coach saya dah ada dah ni, coach Norimah. Okey, ini sponsor saya daripada Sungai Petani, dah masuk juga. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, terima kasih yang menulis di ruangan chat. Rembau, Kampung Gelang, Kesik, okay, Kelantan, Jitra dan Kelantan. Wow, ramai sangat, okey. Semua saya Bukit Beruntung, alhamdulillah. Okey, pagi ni dah cycling ke Bamjai, Allah. Okey, pagi ni saya tak adalah buat lagi 20%. Okay, saya rest dahulu sebab semalam saya jogging dan saya ada buat sedikit cycling dalam rumah lah. Okey. Nanti saya akan bagi juga saya punya Facebook, saya punya IG dan saya punya TikTok juga, eh. Jadi sekarang trend TikTok, kan. Jadi kita pun boleh buat TikTok. Jadi saya santai-santai saja. Okey, topik ni sebenarnya topik yang besar juga, kudua hasanah ni, okey. Okey, tapi saya cuba sampaikan jugalah, sebab dikelilingi saya ni, okey. Anda-anda semua nilah kudua hasanah. Okey, kudua hasanah iaitu contoh tauladan. Okey, sebelum itu apa-apa kita dah mula, saya dah tengok ramai yang dah masuk, 219 orang. Terima kasih yang masuk pada hari ini. Terima kasih Coach Naura, okay. Tim OBC yang menjemput saya, Coach Saza, okay. Saya nampak kat screen saya ni, Coach Sharif, Kak Alima, Sofia dan ramai lagi lah. Okay. Terima kasih yang menjemput saya. Okay. Sebelum itu, sebelum kita mulakan majlis kita ini, eloklah kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin wal'afiyatil lilmuttaqin wala udwani ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kami bermohon ke hadratmu, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak-anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah hajat kami, ya Allah. Kesihatan yang berterusan, ya Allah. Hutang yang terbayar, ya Allah. Keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala penyakit, ya Allah. Fitnah, prasangka keji, berkata kasar dan mungkar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, anak-anak kami, isteri, suami kami, ya Allah. Kaum kerabat kami, ya Allah. Kaum keluarga kami, ya Allah. Guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, upline dan downline herbalife, ya Allah. Kau ampunkanlah juga sideline dan loveline kami dalam herbalife, ya Allah. Ya Allah, serta sekalian muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami dan keluarga kami serta negara kami daripada serangan COVID-19 dan sebarang musibah yang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, kau berilah kesembuhan dan kau mudahkanlah perjalanan hidup Bangfas sekeluarga, ya Allah, yang di mana keluarganya telah ditimpa COVID-19, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau permudahkan segala urusan sahabat-sahabat kami yang telah ditimpa COVID-19, ya Allah. Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kepada engkau saja kami mohon dan kepada engkau saja kami meminta pertolongan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah, kita dah mulakan kita punya majlis dengan bacaan doa. Jadi saya tadi pagi minta maaf juga, sebelah rumah saya ni ada tengah buat rumah, jadi dia ada bertukang sikitlah, jadi mungkin ada sedikit-sikit bunyi ketukan dan sebagainya. Okay. Jadi pagi tadi saya pun berdebar juga nak sharing dekat ramai orang kat sini kan. Selalu saya sharing dalam grup saja. Okey, dalam grup saja, tapi ni sharing 257 orang. Dan bila saya tanya tadi, ada yang daripada Kedah, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Kelantan, ada yang daripada Sabah, Sarawak. Wow. Maksudnya keluarga OBC ni daripada merata Malaysia. Okey, ada merata Malaysia. Mungkin ada juga daripada Brunei, Kemboja dan sebagainya. Jadi di mana pun kita berada, kita semua adalah keluarga OBC, keluarga Herbalife, okey. Dalam Herbalife pun kita ada TKO, kita ada LKO, kita ada GoFitMe, okey. Ada macam-macam yang lainlah, okey. So itu kita semua adalah keluarga. Jadi jangan risau kalau kita pergi ke mana pun, kita ada keluarga kita, keluarga sideline, loveline Herbalife ataupun downline dan upline Herbalife, okey. Okey, terima kasih yang mencoretkan di ruangan chatting. Saya biasanya kadang-kadang bila sharing, saya kadang-kadang tak perasan pun, tak nampak pun tulisan di ruangan chat ni. Terlupa kadang-kadang kan. Sharing, lalas lupa. Kadang ada ramai yang bertanya, ada yang respon, tapi saya lupa. Okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan dengan slide saya yang bertajuk, iaitu kedua hasanah. Nanti saya akan share sekejap. Okay, boleh nampak tak slide saya ni? Boleh. Boleh eh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, pada pagi ni saya nak sharing santai saja berkenaan dengan tajuk saya yang saya telah pilih, okay, iaitu kudua hasanah dalam online
coaching. Okay. Kedua hasanah, apa benda kedua hasanah ni? Kedua hasanah ialah contoh ikutan terbaik. Jadi, contoh ikutan kita yang terbaik dalam online coaching ni ialah kalau Muslim tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi dalam apa yang membuatkan saya ni tertarik dengan online coaching ni, okay, sampai saya telah mendapat berat idea saya ni, okey, adalah antara dia ialah kedua hasanah ni. Sebab dalam apa ni online coaching ni, okey, termasuklah kita TKO, LKO semua tu yang GoFitMe semua, Timbangi dan sebagainya, kedua hasanah yang ada pada anda semua. Okay, anda semua coach-coach dalam ni, saya percaya memang ada ciri-ciri kedua hasanah, iaitu contoh ikutan yang terbaik. Jadi saya nak bongkar 7 rahsia mendapat bright idea. Jadi saya akan kupas dari segi apa ni konteks coachi dan sebagai coach juga. Macam saya seorang coachi, saya coachi kepada Hajah Norimah dan saya juga seorang coach. Okay, jadi saya nak teruskan dengan slide yang saya yang kedua. Okay. Rasulullah role model sepanjang zaman. Okay. Firman Allah maksudnya sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik kepada orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan kedatangan hari akhirat. Mereka banyak berzikir kepada Allah. Al-Ahzab ayat 21. Okay, jadi dalam kita menjalankan online coaching kita ni, kita perlulah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai role model kita. Sebab dia, walaupun Rasulullah ni dah meninggal lama, tapi dia punya cara dia, ikutan dia sampai sekarang masih relevan lagi. Okay, kedua hasanah, Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Okay, ada juga hadis yang berkaitan dengan itulah. Okay, jadi Bamjai sebenarnya bukanlah orang yang tepat untuk kupas segalanya, tapi Bamjai cuba bagi kupaskan tajuk ini berdasarkan apa ni pengalaman Bamjai dan konteks Bamjai. Okay, jadi okay, nama Bamjai ialah Muhammad Faizal bin Sanib. Okay, boleh tak tulis kat ruangan chat? Okay, siapa yang kenal Bamjai, type 1. Siapa yang tak pernah tengok Bamjai, tak kenal Bamjai, type 2. Okay, siapa kenal, type 1. Siapa yang tak kenal, tak pernah tengok Bamjai, type 2. Okay, alhamdulillah, Jenny kenal, Syaida kenal, Nur Fail, okay, Arfan, okay, tak kenal lagi, tak apa. Okay, tak kenal maka tak cinta, tak apa. Tak apa, nanti kita akan kenal. Okay, saya Datuk Rahal tak kenal lagi, Azimah Aziz tak kenal, okay, FTO Kinas tak kenal lagi, okay, Afzal, okay, saya, okay, sebab saya pun baru lagi dan orang yang 15 tahun pun masih sebenarnya baru lagi. Mereka, sebab mereka selalu cakap kami ni baru lagi kan. Saya pun sama, saya baru setahun jagung. Saya baru setahun, saya bermula Jun 2020. Sekarang dah September, baru setahun lebih lah. Okay. Nama yang diberi ialah Muhammad Faizal bin Sanib. Okay, terima kasih yang mencoret di ruangan chatting panjang. Ada satu, ada dua, baru nak kenal. Okay. Salam kenal semua, salam kenal, salam ukhuwah. Okay, nanti Bamjai akan bagi apa IG, Facebook dan sebagainya, kamu boleh add lah. Okay, nama saya Muhammad Faizal bin Sanib, umur 38 tahun. Okay, kerjaya sebagai pendidik, masih lagi part time. Dalam Herbalife ni Bamjai masih part time. Okay, kebetulan hari ni Bamjai tak ada kelas hari ni. Jadi Bamjai pun setujulah untuk sharing server sedikit. Okay, berat sebelum ini 120 kilo. Okay, Ainul yakin sahabat-sahabat sekalian semua, Bamjai yang sebesar 122 kilo kini telah berubah separuh badan, 61.3. Okay, itu gambar Bamjai di Sarawak dulu. Okay, mengajar di Sarawak. Itulah gambar Bamjai yang dahulu. Memang Bamjai daripada dulu besar. Okay, besar. Daripada kecil pun dah memang besar dah. Sampailah umur 37 tahun memang besar. Sekarang ni lah alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, bila bertemu dengan TKO, bila bertemu dengan Herbalife ni, Bamjai dapat turunkan sampai 61.3. okey. Okey, selalu tengok coach Bamjai kat social media. Okey, terima kasih Marina Omar. Okey, Bamjai suka makan ke? Memang Bamjai sangat suka makan. Tambah-tambah kalau potluck ke ataupun ada makan free ke, ada promosi ke, memang Bamjai suka makan. Okay, Bamjai teruskan. Okay, so ini Bamjai ada satu untuk anda semua. Sikit buat tangan. Okay. Okay,
Inilah bamjai dahulu. Okey, so inilah bamjai yang dahulu suka makan macam-macam. Apa saja bamjai makan, okey? Tambah yang free lah, okey, ataupun yang discount. Okay, cepat letih dan mengah, itulah bertahun-tahun bamjai membawa 12 guni beras 10 kilo kan. Dan penyakit dan menyengah, bamjai ada darah tinggi, bamjai ada kolesterol dalam badan yang tinggi, okey. Kemudian ada banyak yang lainlah, sakit kaki dan sebagainya. Kemudian solat tak sempurna, okey. Kenapa bamjai cakap solat bamjai tak sempurna? Bamjai solat, tapi selalunya tahiyat akhir tu bamjai memang tak boleh buat tahiyat akhir. Okey, selalunya bamjai akan duduk antara dua sujud. Bila dah tahiyat akhir, bamjai akan duduk antara dua sujud, tinggi je kan. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, bila bamjai dah berubah, alhamdulillah, bila dapat solat sempurna. Pagi tadi bamjai mengikuti kelas Ustaz Man, okay, kelas mengaji, Kak Tini sharing. Kak Tini sharing, dia kata 5 tahun dia solat atas kerusi. Alhamdulillah, bila bertemu dengan kebelai, bertemu dengan tim dia, dia dapat turunkan berat badan, dia dapat solat sempurna. Jadi itulah antara yang kita dapat bila kita mengikuti program online coaching ni. Jika bamjai seberat 122 kilo mampu melakukannya, apatah lagi anda. Jom cabar diri, ubah diri untuk kebaikan diri sendiri. Jadi bagi orang ataupun sahabat-sahabat yang baru join bulan ini, baru sebulan, baru dua bulan, tiga bulan, okay, boleh tengok bamjai Ainul Yakin. Ainul Yakin. Jika bamjai boleh, anda semua pun boleh. Okay. Manakala yang dalam perjalanan ini, cuba kita dapatkan kesihatan yang terbaik dan kita dapatkan berat yang ideal. Okay. So ini antara rahsia bamjai. Okay. Okay. 7 rahsia bamjai dapat berat ideal. Okay. Yang pertama ialah adab dengan guru. Bamjai sharekan. Okay. Kalau nak tulis kat ruangan chat boleh juga. Okay. Terima kasih yang mencuti. Berapa lama nak turunkan berat 60 kilo itu? Okay, bamjai bermula Jun 2020. Okay. Dengan masa tu berat bamjai, masa bamjai join tu selepas puasa. Jadi sebelum bamjai join tu, bamjai memang dah turunkan berat badan dah lebih kurang dalam 10-11 kilo lah waktu puasa tu. Tapi bila raya, bamjai naik balik semula. Bamjai naik balik semula, isteri pun cakap, dia kata berat awak ni dah naik balik lah. Lepas tu saya pun, bamjai pun kata, ish, tak boleh jadi. Kalau buat seorang-seorang ni memang tak boleh. Dia tak akan konsisten. Jadi bamjai mula mencari lah di Facebook di dan sebagainya. Tapi bila kita mencari ni, kita berdoa kepada Allah selalu, tiba-tiba ada satu dalam Facebook tu, ada seorang hamba Allah ni selalu posting. Dan posting tu selalu lalu dekat wall bamjai. Okay, nama dia Hajah Norimah lah. Okay, tapi bamjai ni skeptikal. Bamjai ambil sikit lah masa. Bamjai ni skeptikal. Bila ada orang ni sharing, bamjai kata boleh jadi ke benda ni kan? Sebab bamjai daripada kecil memang gemuk kan? Tak pernah kurus. Okay, boleh jadi ke benda ni? Okay. Kemudian bamjai sajalah klik link tu. Klik link. Dan dia pun respon. Okay, Kak Iman ni respon. Alamak, dia respon pula. Bamjai tanya, berapa bayar? 370. Alamak, dia dah bagi tahu harga pula mahalnya. Okay, buat bagi bayar 370, tak jadi. Okay. Tapi Kak Iman ni sabar. Dia throw mesej bamjai apa semua dan sebagainya. Dia bagi apa tu ayat-ayat semua tu kan. Bamjai kata tak apalah, kali ni kita dah memang bertekad. Bamjai dah tekad. Bamjai cubalah. Dia kata esok nak start lah, 3 bulan 6 ni kita start. Alamak, esok. Dia kata kalau nak apa tu, ada slot 10 yang terakhir. Okay, slot yang ke-30 dia kata dengan bamjai. Okay. Bamjai pun transfer malam tu juga, esoknya terus masuk. Memang bamjai ialah peserta yang terakhir bulan itu, orang yang ke-30 dalam TKO Jun 2020. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Target bamjai untuk turun bulan itu 5 kilo sahaja. Okay, tapi Allah bagi lebih. Bulan itu bamjai turun 11.9 kilo. Okay, 11.9 kilo. Okay. Jadi ada antaranya nanti bamjai akan ulas dalam sharing bamjai. Kenapa boleh turun sebanyak itu? Sebab antaranya adalah kuduah hasanah tersebut. Kuduah hasanah. Okay. Yang pertama, Rasulullah sebagai role model kita. Okay, jadi
adab dengan sponsor, adab dengan guru dan sebagainya. Okey. Saya Bang Jana. Okay, adab dengan coach. Okay. Bila kita dalam online coaching ni, kita kena beradab lah sama ada dengan coach kita, dengan coach kita kan. Okay. Macam mana kita nak beradab dengan dia? Hormat sesama, kita bagi salam, doakan yang baik. Baik. Okay, bila Bang Jai masuk dalam circle yang sangat positif ini, tak ada orang membawang, tak ada orang mengata. Kalau kita masuk dekat yang tempat lain mungkin ada mengata dan sebagainya. Ini tak ada. Coach Bang Jai pun tak pernah cakap, orang ni tak bagus, orang ni tak bagus. Bang Jai sebenarnya dulu seorang yang agak negatif juga. Okay? Agak negatif. Awal-awal dulu, Bang Jai seolah-olah macam kata, kenapa Kak Imah ni tak ajar aku macam ni, awal-awal. Tapi sekarang, bila kita masuk banyak training dan sebagainya, rupa-rupanya kita kena mencari. Okay? Kita kena mencari dan kita kena sentiasa harmoni dengan coach kita. Kita kena harmoni dengan coach kita dan semua orang. Okay? Jadi, dalam online coaching ni, mentor Bang Jai, Ustaz Man, okay, Ustaz Man selalu menunjukkan contoh yang terbaik kepada kami semua. Ustaz Man tak pernah cerita buruk pasal orang. Eh. Ini yang personally Bang Jai rasalah. Kak Imah juga tak pernah cerita pasal buruk orang ni. Okay, orang ni apa ni tak buat belian ke orang ni, apa ni tak nak ikut ke tidak. Diorang tidak pernah menceritakan begitu. Jadi kita sebagai coachee rasa senang je, seronok je duduk dalam TKO ni. Daripada sebulan Bang Jai nak join tu, daripada Bang Jai kata, alah sebulan cukup lah, nanti bolehlah buat sendiri-sendiri kan. Akhirnya Bang Jai dah setahun lebih. Masa kita pun tak sedar, tahu-tahu dah setahun lebih. Jadi mereka ini, coachi Bang Jai, apa ni, coach Bang Jai, mentor Bang Jai telah menunjukkan contoh yang terbaik untuk kami semua. Okay. Dan begitu juga bila Bang Jai dah tengok mereka macam tu, jadi Bang Jai juga kena jadi contoh yang terbaik kepada downline Bang Jai, kepada coach-coach, junior coach Bang Jai juga. Jadi itu kita kena buat, adab dengan coach. Okay, sentiasa beradab dengan coach. Jadi Bang Jai, bila coach Taza tanya Bang Jai, Bang Jai, boleh tak sharing pada Jumaat? Jumaat ni dia bagi tarikh lah. Okay, Bang Jai terus apa ni, mesej Ustaz Man. Ustaz Man, saya kena diberi peluang untuk sharing ni. Okay? Bang Jai juga bagi tahu dengan coach Bang Jai. Kak Imah. Kak Imah, Bang Jai dapat sharing ni. Dia kata teruskan. Okay? Dan kami berbincang lah. Kami berbincang untuk tajuk dan sebagainya. Okay? Itulah tajuk yang telah dipilih tu. Hormat sesama sendiri. Yang kedua, nasihat secara hikmah. Okay, kadang-kadang ada coach kita yang tak nak dengar cakap kita. Kita minta timbangan pun dia tak bagi. Okay? Kadang-kadang kita suruh dia sharing meal plan pun dia tak bagi kan. Tapi kita bercakap dengan baik. Okay. Banyak nak cerita, masa Bang Jai masuk awal-awal dulu, Bang Jai tak share pun Bang Jai punya shake tu. Okay? Tak share. Sebab Bang Jai tak guna pun. Tapi hari-hari Kak Imah tanya. Dia tanya, masa tu Faizal lah dia panggil. Faizal shake tak hari ni? Okay, saya pun diamlah, tak belutik je, belutik sebab kita segan kan, belutik je. Okey, lepas tu dia tanya lagi, Faizal ada tak ambil shake hari ni, malam ni? Diam lagi. Tapi lama kelamaan Bang Jai pun segan, Bang Jai pun mulalah ambil shake, kita pun ikut balik semula. Jadi dia tanya dia tu, dia bukan kenapa tak ambil apa semua, dia tidak. Okey, dia tanya yang dengan yang baik, berhikmah dan bercakap dengan nada yang lemah lembut. Okey, menjaga perbualan dan perhubungan dengan new prospect, new coachee dan semua orang. Jadi kita kena apa ni, bersangka baik, kita kena apa tu, buat baik dengan semua orang. Okey. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, jaga yang ini, jaga mekanisme. Jadi bila Bang Jai masuk dalam online coaching ni, memang mekanisme ni antara yang dititik beratkanlah. Okey, jaga solat, okey. Pagi-pagi kalau TKO tu, dalam TKO tu pukul 4:30 dah start dah. Ada salam tahajudnya, ada juga orang bagi apa ni, selawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bila kita tengok, wish, terbangun kita 4:30. Okay? Dan kemudian bila kita tengok mesej tu pun, automatik kita pun berselawat juga. Okay? Jadi bila Bang Jai dah jadi leader, Bang Jai dah jadi head coach, Bang Jai pun kena upgrade diri juga. Bang Jai bangun tahajud dan sebagainya supaya menjadi ikutan kepada sahabat-sahabat yang lain, okay, downline yang lain. Okay. Kemudian sedekah. Okay. Ustaz Man selalu bercakap, okay, sebab selalu Bang Jai dengar lah dalam kelas mengaji. The more you give, the more you receive. Jadi kita bagi sedekah. Sedekah subuh selalunya kan. Orang cakap sedekah subuh. Dulu Bang Jai tak ada buat sedekah subuh tu. Jadi bila kita buat sedekah subuh tu, Allah bagi. Okay. Allah, kita apa ni, kita buat apa yang Allah suka dan Allah
bagi apa yang kita minta. Okey, jadi dalam doa Bamjai, Bamjai selalu doa, ya Allah, kau kuruskan aku, kau kecilkan tubuh badanku. Bertahun-tahun Bamjai doa. Tapi sekarang bila Bamjai join TKO ni, ketika inilah Allah makbulkan doa Bamjai. Okay, jadi jangan lupa berdoa dengan Tuhan, okay, berdoa dengan Allah semua kan. Jangan segala kita cakap direct. Bamjai memang cakap, ya Allah, kau kuruskan aku, kau kecilkan tubuh badanku, ya Allah. Itu doa Bamjai lah. Okay, anda boleh doa seperti biasalah. Kemudian bagi hadiahkan selawat ke atas Rasulullah. Kita kena sentiasa berselawat kepada Rasulullah juga. Okay. Okay, seterusnya yang ketiga ialah istiqamah. Okay, istiqamah. Okay. Bila macam Bamjai dulu Kochi, bulan pertama memang istiqamah. Okay. Bulan pertama tu, minggu pertama Bamjai turun 7.4 kilo. Minggu pertama 7.4 kilo. Okay, kenapa Bamjai boleh turun banyak macam tu? Dalam TKO masa tu, baru lepas puasa, okay, raya masa tu, orang tengah puasa sunat, puasa 6. Bamjai sebelum tu tak pernah puasa, sekali puasa 6, okay, tapi itu kali kedua lah Bamjai puasa 6. Okay, ikut dengan diorang kan, wah seronoknya puasa 6 ni kan. Rupanya senangnya berpuasa dengan Herbalife ni kan. Okay. Okay. Kemudian konsisten, minggu pertama tu, musim durian. Okay, minggu pertama tu musim durian. Selalu Bamjai memang hantu durian. Okay, hantu durian. Siapa hantu durian kat sini kan? Ramai kan? Okay, Kak Iyak angkat tangan hantu durian. Bamjai pun sama. Kalau dulu memang durian tu, musim durian, hari-hari ada kat rumah. Tapi masa itu mak mentua Bamjai suruh belikan durian, 15 biji lebih kurang. Bamjai rasa sikit je. Dia kata, rasalah sikit. Bamjai rasa sikit. Seulas, tapi seulas tu Bamjai bawa balik. Pegang bawa balik. Okay, begitu kuatnya tekad Bamjai waktu tu, istiqomahnya kan, tak makan langsung durian pada ketika itu. Memang kita rasa bertekad nak buat betul-betul kan. Ramai yang hantu durian kat sini. Sazali pun hantu durian. Okay. Kemudian konsisten memberi ilmu, tunjuk ajar. Okay. Kemudian bila kita dah buat istiqomah tu, kita dah dapat result dan sebagainya, kita ajarlah kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita terutamanya kan, ataupun dalam tim kita. Konsisten memberi galakan. Okay. Macam Ustaz Man, dulu Ustaz Man bagi voice note sebab masa tu ni Isnin sampai Jumaat je. Tapi bila ramai yang mendengar voice note Ustaz Man dan sebagainya, dia bagi voice note dalam grup tu Isnin sampai Ahad tanpa miss. Jadi kita sentiasa hari-hari diberi voice note, ingatan, motivasi dan sebagainya. Jadi kami pun bersemangat untuk meneruskan kehidupan ataupun jenis kita ni hari-hari. Okay, one-to-one coaching. Okay, boleh one-to-one coaching ni melalui telefon ke, melalui Zoom ke, terpulang pada kita masing-masing. Okay, committed bersungguh-sungguh melalui teori dan praktikal. Jadi kita dalam group coaching kita, kita dah dapat ilmu dan sebagainya, kita praktikkan. Okay, Bamjai memang awal tu, bulan pertama Bamjai masuk, tengok je. Bulan kedua Bamjai dah start jadi junior coach. Tapi waktu tu review MP. Okay, review MP. Bulan ketiga Ustaz Man kata, Kak Imah walaupun ada tiga coach saja, Kak Imah boleh bergerak sendiri. Jadi Bamjai bermula bulan Ogos 2020 dengan tiga orang coach menjadi buka satu grup. Dan pada ketika itu Bamjai bawa topik hari-hari, setiap topik tu Bamjai yang bawa. Bayangkan menggigil tu, menggigil bawa topik. First time bawa topik, hari-hari Bamjai bawa. Okay, tapi alhamdulillah bila kita bawa topik dan sebagainya, dia bukan sebagai bebanan kepada kita lah. Rasa kita lebih mendalami ilmu tersebut kan, dan bersungguh-sungguh lah. Jadi disebabkan itulah Bamjai dapat turun dengan banyak, sebab Bamjai bawa topik, Bamjai baca dan sebagainya, Bamjai memahami topik tersebut. Okay. Itu yang antara dia lah. Okay. Seterusnya berjamaah. Okay. Berjamaah. Okay. Ya, ini gambar Bamjai bersama dengan event lah. Jadi kita jangan miss event, sentiasa ada sikap togetherness, buat bersama-sama. Okay. Buat sama-sama. Okay. Selalu berada dalam kumpulan supaya sentiasa ingat, mengingati. Kan, kalau ada setengah orang kata, lah tak duduk dalam grup pun tak apa kan. Kita apa ni, sendiri-sendiri belajar sebulan, lepas tu buat sendiri pun tak apa. Tapi baru-baru ni ramai ada juga coach-coach yang datang balik semula. Sebab dia kata 2-3 bulan dia duduk, lepas tu dia kata nak rehat dulu. Dia duduk rehat, tapi lepas tu dia tak boleh nak ikut sendiri. Lalu dia kata, Bamjai nak masuk balik boleh? Boleh? Dia kata, masuk balik bulan ni, diorang masuk balik semula dan sebagainya. Okay. Bila buat bersama-sama, dia apa ni, sentiasa memberi inspirasi kepada antara satu sama lain kan.
selalu berada dalam kumpulan supaya mereka sentiasa ingat mengingati, saling memberi semangat kan. Macam mana nak bagi semangat tu? Jadi bila timbul dalam grup tu, kita bagi gambar kan. Gambar plating, gambar shake, okay, gambar senaman. Okay. Bang Jai masih ingat, masa Bang Jai bulan pertama tu, Bang Jai tak pandai masak. Tak pandai masak pun. Okay. Isteri tak dia tak ikut sebab isteri memang dah kurus. Okay. Jadi Bang Jai cuba masak. Hari pertama Bang Jai masak, tak tahu nak masak macam ni. Bang Jai call coach Bang Jai. Kak, ni macam mana nak masak ni? Okay, masak macam ni. Kak, dia bawang di mayang ni apa? Itu pun Bang Jai tak tahu. Tapi alhamdulillah Bang Jai tiru basi plating dalam grup Bang Jai ni. Okay. Tiru. Okay. Bang Jai tiru apa tu? Coach Fahimi. Apa ni dia punya spaghetti, apa nasi. Apa ni ikan tenge atau nasi. Lepas tu Abang Zek tiru apa ni Coach Zaki, Abang Zek dia buat plating apa daun pisang. Jadi Abang Zek banyak tiru, lama-lama plating Abang Zek pun makin lama makin cantik dan akhirnya boleh berjaya lah, dan Abang Zek seronok untuk apa tu, untuk sharing dan sebagainya. Okay, seterusnya yang ini team coach Abang Zek. Okay, Abang Zek ada team coach yang baik. Allah berdebon macam ni. Okay, ini team coach Bang Jai. Bang Jai ada Kak Ani, Bang Rizam, Bang Faz. Okay. Bang Faz, okay, dulu bermula sebagai coach Bang Jai pada November 2020. Sekarang ni dia telah membawa grup dia sendiri. Dia telah menjadi head coach juga. Okay, kita boleh doakan Bang Faz dan keluarga dia agar apa ni diberi kesembuhan lah. Mereka telah sekarang diuji dengan COVID-19 ya. Okay. Kemudian ada Coach Izzat, okay, Asmadi, Aina, Coach Fahana, okay, Zuzu, Redo, Maslini dan Coach Nas. Okay, ini sekarang dah 10-6 minit. Okay, ada testimoni lagi. Jadi Bang Jai laju sikit. Ini testimoni TKO Bang Jai. Okay, Ainu yakin. Anda boleh tengok kalau nak tahu salah seorang-seorang ni turun berat berapa, boleh PM Bam Jai. Okay. Ini Bam Jai bagi secara overall. Okay, Bam Jai turun 60.7 kilo, Barizam 57.5, Bafas 43, Adi 41, Sobehi 32 dan sebagainya. Perempuan, okay, Kak Nafsah turun 22 kilo. Okay, Kak Azura turun 18 kilo. Jadi Ainu yakin sahabat-sahabat semua, jika kami semua boleh berubah, anda juga boleh berubah. Okay. So follow rapat-rapat di dalam kumpulan. Okay, saling bagi give and take. Di dalam kumpulan, kita sharing. Okay. Follow rapat-rapat ni bukan kita ikut saja. Kita kalau boleh, kita buat menu yang diberikan. Okay. Muncul dalam grup dan sebagainya. Kita boleh, insyaAllah. Okay. Ini plating dalam grup team TKO Kak Imah masa ketika itu. Plating yang pertama ialah spaghetti dan sebelah itulah nasi Arab. Kamu, anda semua boleh tengok masing-masing excited untuk buat plating yang sangat cantik. Okay. Okay, yang ini big why dan mindset. Okay, sentiasa perbetulkan niat, tahu apa yang kita mahu dan sentiasa positif minded. Dah 10-8 minit. Okay, ada panel sharing lagi. Okay. So big why, kita kena sentiasa perbetulkan big why kita kena positif. Rasulullah dulu pun sentiasa positif, dia pergi berdakwah pun dengan apa ni, walaupun dia dikeji, dimaki dan sebagainya, dia tetap meneruskan dakwah dia kan. Begitu juga dengan kita. Kita kena ada positif. Kalau kita nak turun berat badan ni, kita kena kuatkan kita. Jangan kata bagi alasan kawan-kawan bagi makan free lah apa semua. Tak boleh lawan kita punya nafsu dan sebagainya. Okay. So yang terakhir ialah just enjoy your journey. Just enjoy your journey. Tengok tu. Dulu Bam Jai nak terbang macam ni memang tak ada lah. Okay. Tapi sekarang alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Bam Jai boleh lompat-lompat, terbang macam tu. Itu just Bam Jai suka-suka, seronok boleh pula lompat-lompat macam ni kan. Okay. So ini journey Bam Jai. Okay. Mungkin Bam Jai ambil masa yang panjang ni. Ini dah 10-9 minit. Okay. Boleh tak Bam Jai minta sahabat Bam Jai iaitu Coach Ani. Okay. Dia punya suami turun 57.5 tetapi suaminya bekerja. Jadi Bam Jai nak jemput Coach Ani untuk
apa tu sharing pada kali ini eh. Okay, jadi Bam Jai serahkan kepada Coach Ani, boleh buat sesi sharing sedikit eh. Okay, slide Bam Jai akan tayangkan. Okay, so ini Coach Ani. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Ani. Okey, terima kasih Eshko Bam Jai. Terkejut juga ni nama Kak Ani dijemput. Walaupun ni first time. Terima kasih tim OBC jemput tim Bam Jai untuk perkongsian pagi ni. Okay, alhamdulillah. Okey, kejap. Okay, alhamdulillah. Nama saya Nuraini binti Samad, berumur 39 tahun. Duduk di Hulu Benam, Selangor, Suri Rumah. Dan suami saya, Rizam bin Azman, berumur 40 tahun, Hulu Benam dan sebagai juruteknik otomotif. Okay, alhamdulillah. Memang tak percaya suami saya sebelum saya masa nikah pun memang badan dia memang bulat, memang kembam lah. Dan tak percaya. Dia pun timbang untuk mula-mula join program pun dia tak percaya. Berat dia 125 kg. Poin satu tu. Dan terima kasihlah pada sponsor saya. Sepupu sebelah suami. Ustazah Rafidah binti Bejan. Yang posting dia yang membuatkan Abang Cik ni terbuka hati untuk join TKO. Saya pun tak perasan suami saya nak join grup TKO ni. Tak tahu pun suami nak mulakan diet. Saya pun bila dia kata dia nak ubah cara makan, bila dia kata dia nak ikut Kak Yong, saya panggil Kak Yong, dia nak ikut Kak Yong untuk diet. Okey, saya on je lah, saya setuju je, tapi saya tak ikut program. Saya hanya duduk je dalam program tu, suami yang mulakan dulu untuk amalkan diet TKO. Okey, alhamdulillah. Okey. Lagi. Okey, dan saya hanya ikut-ikut saja, dan ikut-ikut tu pun saya berjaya turun dalam masa sebulan. Bang Rizam turun 10 kg. Dan saya dalam masa sebulan tu turun 4 kg. Alhamdulillah, syukur sangat. Saya pun mula-mula memang tak percayalah saya boleh turun sebanyak 4 kg dalam masa sebulan. Sebelum ni diet sendiri-sendiri. Tak pernah juga tu makan nasi, tak pernah apa? Diet, tak makan nasi sebulan. Sebulan saya tahanlah tak makan nasi. Dan lepas sebulan tu tak boleh jadilah. Macam mana ni tak boleh makan nasi kan? Selera bertambah-tambah ni. Terus tak diet. Kembalilah kepada berat yang asal, iaitu 64.1 tu. Alhamdulillah, syukur bertemu dengan TKO. Ini testimoni saya dan suami. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Nampak memang sangat berubah. Beratnya memang kalau saya tengok sekarang, Allahu Akbar, memang banyak perubahan pada suami saya. Memang kurus, dan dia sama juga masalah dengan Eshko Bam Jai. Solatnya tak sempurna. Bila buat solat ni sedih sikit kan. Berat badan kan 125 kg, macam mana kita nak duduk tahiyat akhir tu, tahiyat awal kan. Mungkin memang bermasalah. Alhamdulillah, syukur sangat. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Syukur sangat mendapat berat badan yang sekarang. Suami boleh solat dengan sempurna. Dah boleh buat 20% dengan sempurna. Buat pengetahuan semua, suami saya ni dulu sekolah pun kira atlet jugalah. Dulu memang dia kurus. Sebelum masa remaja dia kurus. Dia main takraw, dia main bola, dia main badminton. Bila dah bekerja, tak jaga makan. Bila dah berkahwin pun, makan pun tak jaga. Jadi berat badan tu akan jadi macam ni lah. Bertambah, bertambah, bertambah sampailah 125 kg tu. Memang taklah dah buat apalah.
Bila duduk makan, duduk saja. Bila dah makan, tidur saja. Bila dah tidur, payah tak bangun kan? Subhanallah, subhanallah. Memang saya bersyukur sangat suami dapat berat badan sekarang. Alhamdulillah, syukur. Okey, yang ini testimoni suami saya dan saya. Saya memang dekatlah. Saya tengok dia memang lebih disiplin. Sebelum ni, favorite minuman dia, Nescafe Ice kau-kau punya pekat lah. Nescafe Ice kedai mama pun kalah. Bayangkan, dia buat sendiri. Kalau boleh kata, susu tin tu, 2 hari tu untuk dia sajalah. Dia bawa bekal ke tempat kerja, singgah tepi jalan, beli lagi nasi lemak, mi goreng, bihun goreng, telur mata, sambal paru. Ya Ustaz Mandir, sambal paru, nasi lemak panas-panas, sedap. Sambal paru tu memang saya pun favorite lah kan pagi-pagi. Sebab sampai pagi memang saya tak sempat masak, minta maaf kat suami-suami pun faham. Dia beli di kedai. Kalau di kedai tu, favorite dia tepi jalan tu memang sambal nasi lemak, kalau sosis ke. Itulah dia punya makanan sarapan pagi. Saya pun terikut-ikut lah. Sebab depan rumah saya kedai makan. Okay, ini saya memang betul cakap HK Banjai. Kita ikut Maplane yang kita dah sediakan. PKO dah sediakan Maplane yang sedap. Sarapan pun. Belah punya shake. Simple magic. Fun, simple magic and magical kan. Sebab saya pun tak payah fikir dah nak masak apa sarapan pagi, sebab kita shake saja mudah, 5 minit dah siap. Dan Maplane saya itulah, saya memang ikut betul-betul Maplane yang Ustazah Mah bagi. Memang sedap-sedap, ayam bakar, nasi Arab, apa lagi, kerabu subun, semua tu saya ikut. Cuma suami dia tak suka makan ikan, dia makan ayam bakar saja. Okey, saya perap ayam bakar untuk 7 hari. 7 hari, 7 keping ayam bakar saya perap untuk dia. Kalau dia tak sempat makan tengah hari, dia shake saja tengah hari, balik kerja baru dia makan. Memang dia berdisiplin. Saya ingat dia tiba-tiba kan dia pergi kerja, dia tak shake. Tapi dia shake. Alhamdulillah, syukur. Dia boleh kuatkan semangat. Dia shake di tempat kerja walaupun apa sajalah kawan bawa, potluck ke, bihun goreng ke, sosis yang kegemaran ke, burger ke. Dia boleh kawal, dia boleh kawal diri dan dia minum shake depan kawan dia. Allahuakbar. Kawan-kawan pun tercabar jugalah sebab tengok dia pun dah badan dah turun. Alhamdulillah, 2-3 orang dah ikut dia. Seorang MC bulan ni, kawan Abang Rizam yang dah turun 12 kg sebab ikut coach dia ni, Abang Rizam. Okay, ini 20% saya lah. Saya dan suami dekat sini ada padang court futsal, ada padang. Saya keluarlah kalau sebelum PKP boleh keluar. Tak boleh, saya buat dalam rumah lah dengan suami. Ini semua senaman yang terbaru lah. Suami saya masih dah kurus. Masa bulat-bulat dulu saya jalan-jalan je di tepi padang. Ni saya dan anak saya yang bongsu. Okay. Dan saya suka join Tabata, kos Kak Azu dan Zu. Setiap Sabtu saya tak pernah miss. Sebab kita tak boleh keluar, kita nak buat apa lagi? Kita buat di rumah, dalam rumah. Dah disediakan link, saya join je. Pukul 8 on. Terus Tabata. Alhamdulillah. Kurangnya seminggu sekali saya boleh bakar lemak saya kan. Alhamdulillah. Sekarang saya dapat berat idea saya. Alhamdulillah, syukur. Bulan 6. Tak cerita tadi ya. Saya masuk bulan Disember, bulan 12. Dan sampai sekarang lah. Bulan 12 2020 bersama suami. Dan sampai sekarang saya dah dapat berat badan idea. Dan suami pun dah dapat berat badan yang idea. Sebanyak suami 67.6, saya dah 48.0 dalam berat fasa maintain. Alhamdulillah, syukur dengan amalan yang selalu dalam team coach Banjai. Selalu ramai kawan yang share 20% pagi, petang. Jadi saya dan suami terinspirasi dan walaupun malas-malas kita bangun, bangkit, ambil 30 minit saja, 30 minit masa
masa yang kita ada, kita buat. Mana yang termampu lah. Jogging ke, brisk walk ke, kemas rumah ke, tabata ke, insyaAllah boleh. Boleh, kita boleh turun berat badan secara senang. Syukur, saya memang tak ada masalah pelatu ke, berat badan tak turun ke, saya drop je. Sama dengan Abang Rizam, drop sampai lah sekarang ni. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur sangat. Okay. Okey, terima kasih Kak Noraini ataupun Coach Noraini ya, sharing pada hari ini. Okey, amazing journey ya. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, terima kasih Kak Coach Noraini yang sharing pada hari ini. Okey, Kak Coach Noraini adalah level 2 Bamjailah, ada di bawah sponsor Kak Noraini ni. Ialah best friend Bamjai, Coach Fida yang berada di sebelah meja Bamjai. Dulu satu sekolah dengan Bamjai. Coach Fida ni satu sekolah dengan Bamjai, Form 1 sampai Form 5. Lepas tu bila mengajar, tiba-tiba dipostingkan di tempat yang sama, sekolah yang sama. Lepas tu dia duduk pula sebelah Bamjai je. Jadi bila dia tengok perubahan Bamjai dari hari, dia tengok daripada dulu sekolah Bamjai tak pernah kurus, okay? Bamjai tak pernah kurus, tiba-tiba bila Bamjai dah kurus, dia pun bulan pertama, bulan 6 Bamjai start, jadi dia start bulan 8. Coach Fida tu start bulan 8 lah. Okay. Begitu juga dengan Bang Faz. Bang Faz tengok Bamjai daripada sekolah menengah, Form 1 sampai Form 5. Bang Faz ni adalah kawan sekolah waktu sekolah menengah dulu. Form 1 sampai Form 5, kami duduk asrama. Memang Bamjai tak pernah kurus. Bila Bamjai sharing dekat media sosial, dia tengok perhati lama. Bamjai, dia tanya Bamjai, lepas tu Bamjai ajak. Okay, dia sebulan tak nak, dua bulan tak nak, lama-lama baru terbuka hati dia, dan dia pun Bang Faz join pada bulan November 2020. Tapi ketika Bamjai ajak dia tu, Bamjai bukanlah seorang yang dah maintain, bukanlah berat ideal. Masa tu Bamjai masih lagi berat 80 lebih lagi. Tapi dia tengok journey kita, dia seronok, kita makin hari makin turun dan sebagainya. Dia tengok kita bersharing dalam media sosial, dan akhirnya dia terbuka hati untuk join. Okay. Jadi sahabat-sahabat sekalian, okay, kedua hasanah ni dalam online coaching ni, kita sebagai coachee, kita kena buat yang terbaik. Kita kena ambil contoh coach-coach kita yang telah berjaya, proven success sebelum ini. Macam mana mereka buat program ini, kita kena follow rapat-rapat. Macam seperti 7 tip yang Bamjai bagi tadi, dan akhirnya kesan itu memang sangat baiklah kepada Bamjai, dan Bamjai dapat turun 60.7 kilo, sekarang 61.3 kilo. Dalam tadi ada sahabat yang bertanya berapa bulan Bamjai dapat berat ideal tu. Bamjai dalam masa 9 bulan Bamjai dapat berat ideal tu, dah 67 tu memang ideal lah bagi Bamjai. Tapi sekarang Bamjai dalam fasa tu, jadi berat Bamjai sekarang ni 61.3 sampai lebih kurang dalam 63-64 lah, dia main kat situ lah. Okay. Dan tapi bila kita berada dalam bersama-sama ni, dia memang inspirasi lah. Dulu Bamjai, kalau nak tengok, memang Bamjai ni sangat orang yang bukan, memang bukan orang yang aktif lah. Kalau pergi ke shopping mall tu, isteri jalan dengan anak-anak, Bamjai kata jalan dulu, Bamjai tunggu kat sini, Bamjai tunggu dekat kerusi, okay, Bamjai tunggu kat sini. Siapa macam tu? Okay. Malas pergi, nak berjalan pun malas. Okay. Pergi anak-anak ajak pergi tasik, pergi taman, memang Bamjai tak nak lah, katalah nantilah. Okay. Itu memang alasan Bamjai. Tapi sekarang Bamjai dengan anak-anak semakin sihat lah. Jadi, dan kita juga sebagai contoh teladan kepada keluarga kita. Okay? Contoh teladan kepada keluarga kita, anak-anak Bamjai dulu makan tak sihat dan sebagainya, Milo apa tu, kemudian apa, coklat-coklat yang benda-benda yang tak sihat lah. Okay? Sekarang nugget semua Bamjai dah kontrol lah, dah kurang sangat. Mereka minum air kosong, kemudian mereka pun pandai nak minta shake dan sebagainya. Isteri Bamjai pun turut sama, okay, turut sama. Tapi dia skeptikal jugalah. Bulan 6 tu, bulan 11 baru dia join. Dan alhamdulillah isteri Bamjai join, dia sebab dia tertarik dengan collagen. Dia minum collagen sebulan, dia rasa energy dia, dia rasa shake dia tak nak, shake dia tak nak. Tapi dia kata dia dah kurus, sebab apa dia nak minum shake. Tapi bila dia Bamjai bancuhkan collagen sebulan dengan dia, dia rasa energy dia lain macam, dia boleh uruskan anak-anak kan. Dan lepas tu bulan seterusnya dia startlah minum collagen dan sebagainya. Alhamdulillah, kami kemudian beberapa bulan selepas tu kami diberitakan dengan isteri pula adalah rezeki dia kan, full nutrition lah. Okay.
mungkin nanti bulan 11 nanti ada baby nutrisi sepenuhnya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Kita pun bila kita dah sihat dan turun berat badan ni, kita punya perasaan tu harmoni dengan semua orang. Dulu banjir selalu marah, selalu penat. Sekarang ni semua harmoni. Dengan isteri pun hubungan makin baik. Dengan anak-anak pun makin baik. Dengan semua orang lah. Dan kita banyak belajar dalam program online coaching ni. Sebab mentor-mentor Bang Jai, coach-coach Bang Jai lah contoh terbaik untuk Bang Jai lah dalam program online coaching. Dan Bang Jai cuba jadi pula contoh terbaik untuk orang-orang yang di bawah. Alhamdulillah, masya-Allah, ramai yang mencoretkan di ruangan chatting. Terima kasih banyak-banyak. Tapi Bang Jai tak sempat nak baca. Sebab yelah, masa menceburi kita. Sekarang pun dah 10.25. Bang Jai minta maaf dengan tim OBC kerana ambil masa lebih 10 minit. Lebih 10 minit. Okay, Bang Jai tunjukkan. Satu lagi last. Okay, yang ini kalau anda terima kasih. Terima kasih kepada sponsor Bang Jai, iaitu Hajah Norima. Umur 53-54. Tapi tengok macam awet muda lagi kan. Macam apa ni, baru lepasan SPM kan. Itu Coach Bang Jai. Okay. Yang seterusnya Ustaz Man dan Kak Manis. Okay. Ini memang banyak memberi inspirasi terutama dalam TKO dan seluruh juga apa ni, sahabat-sahabat Herbalife yang lain kan. Okay. So Bang Jai nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada sponsor dan terima kasih kepada Ustaz Man kerana menyediakan platform TKO. Okay. Dan jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan. Macam Bang Jai dulu, daripada kecil tak pernah kurus. Okay, tapi memang sangat inginkan kurus tu. Jadi Bang Jai buat betul-betul, Bang Jai belum apa ni, lakukan yang belum pernah Bang Jai lakukan. Okay, buat senaman, lompat, skipping dulu tak boleh, buat 20 je, sekarang ni dah boleh. Bang Jai punya rekod skipping 1000 1000 tanpa henti. Okay, 1000 tanpa henti dalam masa 6 minit, 6-7 minit lah macam tu. Memang tak sangka, boleh sampai macam tu kan. Itu alhamdulillah makin lama makin fit dan sebagainya, dan ia menjadi ikutan, menjadi ikutan kepada anak-anak buah pula. Anak-anak buah Bang Jai ada coach Asmadi, coach Izzat, sahabat-sahabat lain sentiasa bersenam sekarang ni. Okay, itu antara senaman lah. Plating juga, diorang hantar plating dan sebagainya. Jadi nak jadi role model, nak jadi suri tauladan, kita kena jadi dahulu suri tauladan kepada orang yang lain. Itu saja perkongsian daripada Bang Jai. Okay, sebelum Bang Jai terlupa, itu nombor telefon WhatsApp Bang Jai. Kalau ada apa-apa nak bertanya, nak berkongsi pendapat, boleh. Okay, Facebook Bang Jai, Muhammad Faizal Sanep, PT Bang Jai dan PT TikTok PT Bang Jai juga. Boleh follow Bang Jai. InsyaAllah Bang Jai akan follow back anda semua. Okay? Kita semua baru dalam journey ni. So kita buatlah terbaik untuk diri kita. InsyaAllah memang banyak kebaikan yang kita akan dapat jika kita join online coaching ni dan kita stay dalam kita punya circle yang sangat terbaik ini. So untuk itu Bang Jai nak ucapkan terima kasih kepada Asian Team, Team OBC yang menyebut Bang Jai, okay, sponsor, mentor Bang Jai, semua sahabat-sahabat upline, downline Bang Jai dalam Herbalife dan semua sideline dan loveline Bang Jai dalam Herbalife. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya Bang Jai serahkan kembali kepada Coach Naura. Terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Coach Bang Jai. Banyaknya kilo turun. Satu grup Coach Bang Jai tu je, masya-Allah berapa ratus kilo tadi? Kira lah. Saya kena kira pakai kalkulator ha. Tak payah kira lah, lebih ratusan ha, kan? So, almost kita doakan Coach Bang Jai dapat bantu lagi ramai orang yang berniat untuk nak turun berat badan tapi tak tahu macam mana cara. Niat tu dah ada dah. Jadi tinggal nak kena cari coach lah kan. So saya nak tanya semua coach semua dalam ni adalah first time datang OBC, melihat OBC ke ataupun semuanya yang dah dalam program? Kalau dalam program, tolong typekan berapa kg anda nak turun. Saya nak bacakan. Kita sama-sama doakan, aminkan ya. 10 kg cempaka Dina first time. Wah, tahniah Dina. Siapa lagi? Tengok nama anda ada kat situ. Dalam program. Okey, Dina 7 kg. Zila nak turun 20 kg. Amin Syazrin.
Asnin, ni yang berat anda yang nak turun tau, bukan yang dah turun. Yang dah turun tu biarkan berlalu. Sekarang ni kita target new. Okay, 10 kg lagi. Sam, ah saya tak sempat nak baca semua tapi saya tahu kawan-kawan anda baca dan coach anda juga baca. So, kita sama-sama aminkan. So, jom kita aminkan. Amin. Ah macam tu kan. Thank you abah coach Bamjai. Suhaili Ismail lagi 20 kg. Syaf, lajunya. Ayu Sulaiman, Kak Ayu, Coach Ayu, terima kasih tolong aminkan semua. So terima kasih kerana melihat OBC pada pagi ini. Anda memang luar biasa. So Hajar Siti Zainab dalam program nak turun lagi 10 kg. Kak Ani boleh kan? Kak Ani kan? Ni semua ni Ainul Yakin, kita dah nampak dah program Coach Bamjai dan rakan-rakannya kan. Dia sebenarnya kita cari, kita bukan cari tapi bila kita dah turun berat badan dengan harmoni, ramai yang tanya, nanti kita pula yang tiba-tiba terbantu mereka. Macam tu. Jadi dapatkan result dengan betul, dapatkan result ikut. Saya dah faham dah apa maksud kuduah hasanah tadi tu kan. Barulah lebih terkupas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anda duduk dalam program sama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan yang down tu, tolong support sama-sama each other supaya kita sama-sama grow, sama-sama dapat capai target yang saya dapat dalam list tadi tu. Kan? So kita jumpa hari Isnin. Tahniah kepada anda yang menjemput rakan anda masuk ke dalam untuk melihat program ini, Online Breakfast Club. Kita ada pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pada pukul 9:30 pagi sehingga 10 suku. Tapi terlebih sikit, tapi ilmu yang bermanfaat tak apalah. Kan? So insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin dengan topik yang sama menarik macam hari ini. So kita jemput juga lagi kawan-kawan kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Happy weekend. Minggu ni mesti ada banyak aktiviti. So duduk dalam program, just one click away, ada Zumba, ada Piloxing, ada Tabata. Banyak coach-coach dah sediakan. So jangan miss, jangan miss. Okay? Alright, jumpa hari Isnin. Assalamualaikum. Okay. Hi, semua. Okay. Bye.